Manajemen PT Angkasa Pura 1 Persero Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bekerjasama dengan Korem 163 Wirasatya, Telkomsel dan Bank Negara Indonesia BNI menggelar kegiatan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di lapangan Makorem 173 Wirasatya Denpasar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN ke-21. Selain untuk memperingati HUT Kementerian BUMN ke-21, kegiatan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Persit Kartika Chandra Kirana ke-73 yang dihadiri oleh Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, pimpinan sejumlah perusahaan BUMN dan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pelepasan balon udara yang dilanjutkan peninjauan oleh seluruh undangan. General Manager PT Angkasa Pura 1 Kantor Cabang Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Haruman Sulaksono dalam sambutannya mengatakan, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi manajemen bandar udara. Dapat berbagi kepada sesama dengan menyediakan ribuan paket pangan murah dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Hal ini juga merupakan salah satu wujud komitmen slogan BUMN, hadir untuk negeri. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan promo aktivasi aplikasi Linkaja, yaitu aplikasi layanan keuangan elektronik yang merupakan produk sinergi dari berbagai perusahaan BUMN dengan tujuan mempermudah metode pembayaran masyarakat dalam bertransaksi. Kemajuan teknologi terus berkembang. Oleh karenanya, dengan diadakannya metode pembayaran elektronik oleh himpunan bank milik negara dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam bertransaksi dan menambah kepuasan masyarakat. Warga mengaku merasa terbantu dengan kegiatan pasar murah seperti ini. Mereka pun berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara berkelanjutan. Bantu bagi kita sebagai ibu rumah tangga. Bagus sih untuk masyarakat yang kurang ya ekonominya. Ada diadain kayak gini bagus ya, kalau bisa ya sering-sering aja sih. Ya lumayan sih untuk menambah mengurangi pengeluarannya. Ya. Sangat membantu khususnya terutama rakyat masyarakat yang penghasilan agak rendah. Tersedia 52 stand berbagai jenis bahan kebutuhan pokok. Memanfaatkan aplikasi Linkaja, kegiatan pasar murah menyediakan sebanyak 2.000 paket pangan murah yang dibagikan kepada ribuan warga hingga ludes. Paket pangan murah yang terdiri atas 1 kg beras, 450 gram gula pasir, 1 liter minyak goreng, 250 gram garam dapur, dan 420 gram sarden dijual dengan harga lebih murah, yaitu Rp10.000 per paket. Harga per paketnya sebenarnya senilai Rp42.500. Baksos kesehatan dan pasar murah dalam rangka HUT ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana, HUT ke-21 BUMN RI tahun 2019 terbuka untuk umum dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.